Makmum tak sedar Tok Imam baca Fatihah tak betul, tapi tak makmum sedar. Makmum sedar Tok Imam baca Fatihah tak betul, tapi tak tegur. Ikut semayang siapa sudah, sah tak semayang itu. Kita tahu imam baca salah, tapi kita tak tegur. Sah tak semayang itu. Neh, faham tak soalan? Neh, faham soalan, faham jawapan. Baca salah ini ada dua, kena faham baik. Yang pertama, baca itu salah, tapi dimaafkan. Faham lagi? Maksudnya tak batal semayang. Yang kedua, baca salah dan tak dimaafkan. Maknanya kalau tidak diulang baca betul, semayangnya tidak sah. Maknanya kalau dia jadi imam, kena niat mufarakah. Faham? Jadi yang dimaafkan ini dipanggil lahan khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Seperti tidak betul sifat huruf. Masalah jahar, masalah itibak, tidak lengkap. Benda payah. Tak? Kita bukan lidah. Lidah orang Mesir. Lidah marah. Nah, tak nak sama dengan lidah Arab, payah tak? Kadang-kadang itibak hamahnya tak cukup angin dan sebagainya. Nah, atau tidak sempurna betul-betul 100% makrak yang tepat. Makrak pun payah juga. Tahu tak? Neh? Makrak pun payah juga. Maksud payah di sini, jika kena nak dapat asal yang betul, yang 100%. Kalau kata Amzah, letak sini tangan getah. Payah. Orang belajar dah mudah lah. Kalau orang kapung. Nah. Lepas tu kalau kita jadi guru Quran, kalau ada budak-budak marah berat nanang, mari mengaji. Faham? Jangan kabar banyak salah. Kabar sedua. Nah. Dia kat, belum bermutur je 10 tahun belum bermutur. Mayang baru mangan dulu. Mari nak baca, nak beratur Quran. Tok guru kata baca kali Fatihah. Orang tu baca tu kata, Allah, 113 kesalahan. Belum bermutur mula dia malah aku. Faham lagi. Malah aku nak mengaji, main 113 kesalahan gitu. Tok guru tak cerdik tu. Kalau tak guru cerdik dah, boleh dah. Cuma ada backkey lah, sikit kena backkey lah. Faham? Dua tiga salah. Walaupun 100 salah. Faham? Sebab apa? Sebab dia panggil mentaliti. Dia dengar tu, kejur. Tahu tak? Baik pula muntuh. Tak ada salah benda. Faham lagi? Nah, selagi kalau tok anak murid sebut, tak betul macam yang guru nak, kata betul dah. Sebab ada guru dia nak sama bunyi dengan tekok dia. Mana boleh? Tekok guru macam payang. Tekok murid macam belalang. Takkan bunyinya sama. Khoyasyungnya tidak sama. Luah lubang hidungnya tidak sama. Sanaya gigi lembut kerah pun tidak sama. Baris gigi yang ada depan tinggi rendah pun tidak sama. Sebab itu bunyi yang betul, yang betul, yang sahih. Nah, sebutan sahih, bunyi tak sama. Tak cari tanya imam seluruh dunia. Cik suruh dengar baca Fatihah. Dengar walak dhalin dia sama. Faham? Sahih belaka, tapi bunyinya tidak sama. Lagu Siti Nurhaliza belaka, dah speka lain-lain, ini bunyi lain. Oh, ini tak spek. Hak ni bunyi speka lebih kuat. Degum, 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 degum. Nah, hak ni lebih Twitter. Kecang, kecang, kecang. Dah lagu sama tak? Betul tak? Bunyi lain. Bang, jadi kalau sudah betul, murid tu sebut, betul tu. Ni tak betul. Tu yang ngaji A'udzubillah je 2 tahun. Salah-salah. Dua tahun, A'udzubillah dah bila Fatihah. Nah, kena faham. Baik, kembali kita kepada persoalan. Salah yang tidak dimaafkan itu dipanggil lahan jali. Salah terang-terangan atau jelas salah. Seperti menukar huruf. Faham? Amzah ditukar jadi huruf ain. Atau menukar baris. Bagi petahah, bagi datah. Ditukar bagi damah, bagi datang. Patutnya bagi bawah, baca bagi datah. Itu memang jelas salah. Jadi kalau tu imam silap baca. Mang, ne? Tu imam silap baca iyyaka na'budu. Dia pergi baca iyyaka na'budi. Faham? Tak batal lagi sembahyang. Wajib ulang. Faham? Wajib ulang iyyaka na'budu wa iyya. Sebab dia kata budi tadi itu telah menukar baris. Belum batal? Belum. Kerana tersalah. Faham? Kena ulang balik. Jika tidak ulang,
Bila dia rakak, batal. Kenapa? Kerana dia rakak, sengaja rakak sebelum membaca Fatihah. Baca dah tu, baca pun salah. Budi bukan Fatihah. Fatihah, budu. Faham lagi? Jadi kita dengar molek-molek dah. Adakah memang imam itu baca salah atau kita yang salah dengar? Ha, kadang-kadang jadi fitnah. Betul tak? Imam baca betul, kita kata salah dengan ilmu kita yang sedikit. Kerana itu dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita rasa ragu, hendaklah kita minta orang-orang yang arif mendengarkan bacaan tersebut. Faham? Ha, bukan kita lah, kita orang jahil, kita tidak alim. Faham? Ha, panggil tu guru tu, eh betul dah. Baru padang muka kita. Nah, ha, dia gitu. Dan kadang-kadang pendengaran kita itu, imam sudah kata bismillah, tapi kita dengar millah saja. Imam sudah kata Allahu akbar, tapi kita di belakang dengar Allah je, tak ada. Kita pun sebar viral, imam tak kata padahal dia sudah sebut. Faham tak lagi? Itu kena hati-hati. Bila jelas, ada orang-orang yang arif memang mengesahkan bacaan itu salah, baru dibetulkan. Mana betul bacaan imam itu dengan dipanggil imam di tempat yang tak ada orang. Adapun di dalam semayang, memang jelas salah. Faham? Hak jelas salah. Tukar baris tadi. Maka kalau dia tidak betulkan, kita betulkan. Iyyaka na'budu, makmum kata. Imam tadi kan, iyyaka na'budi wa budi dah. Imam kena baca balik. Iyyaka na'budu wa bila imam tidak baca balik, makmum di belakang kena kata iyyaka na'budu. Faham tak ni? Naik rakaat kedua ikan na'budi juga. Maka di situlah sahih mufarakah. Nampak? Mufarakah ni maksudnya kita tidak lagi mengikut imam. Soalan seterusnya,